Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon BLN Gasri memberitahu ibunya menangis apabila dirinya diumum sebagai calon top 5 bagi kategori artis komedi popular Anugerah Bintang Popular. Memetik Kosmo, Bel berkata ibunya Habibah Jaafar menitiskan air mata mungkin kerana terharu melihat anaknya akhirnya tercalon. Reaksi ahli keluarga bila dapat tahu saya tercalon memang seronok. Bagi mereka, akhirnya ada satu pencapaian yang boleh dibanggakan dalam keluarga. Beberapa hari ini, entah kenapa mak saya sedih sangat, mungkin terharu melihat anak yang dia sendiri bawa masuk dalam industri sejak kecil akhirnya tercalon, namun saya pesan kepadanya buat biasa sudahlah, katanya. Dalam pada itu, Bel mengakui terkejut dengan sokongan diberikan peminat serta meluahkan rasa syukur dengan kisah kasih sayang daripada mereka. Alhamdulillah, entah macam mana ramai yang menyokong saya. Kalau boleh nak jumpa dengan semua yang membuatkan saya berjaya tersenarai sebagai finalis, satu sahaja harapan saya, kalau boleh tidak mahu terlalu dibuai dengan mimpi. Saya tak mahu piala atau anugerah lain pun, sokongan dan kasih sayang peminat seperti sekarang pun sudah cukup buat saya bersyukur, katanya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.